Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antikni bil huda wa alhamna taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama khasanah ahlul bait akan melanjutkan kajian kitab Nahwul Waldeh jilid yang pertama setelah sebelumnya kita membahas mengenai yang menasabkan fi'il mudhari yaitu an, lan, idzan dan kai. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang fi'il mudhari yaitu jazmul fi'il mudhari yang menjazamkan fi'il mudhari. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan kita sebelumnya tentang nasab fi'il mudhari, di mana nasab identik dengan fathah. Ketika itu isim dan ketika masuk fi'il, kemarin kita sudah sampaikan mengenai nasabnya fi'il mudhari ketika kemasukan huruf an, lan, idzan untuk syarat jawab syarat dan kai. Malam hari ini kita akan membahas mengenai jazmnya fi'il mudhari. Jazmul fi'il mudhari al-amthilatu. Kita masuk pada contoh. Yang pertama, lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam adalah adatul jazm atau harful jazm, huruf jazm yang menjazamkan. Perlu diketahui bahwasanya dalam keadaan pelaku mufrad fi'il mudhari ketika kemasukan harful jazm maka dia identik dengan sukun pada akhirnya, kecuali ketika dia mu'tal, ada hukum tersendiri. Di sini kita memulai contoh dengan lam. Lam termasuk harful jazmi atau huruf jazm yang menjazamkan fi'il mudhari. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Tidak menghafal Muhammad pelajarannya. Maksudnya Muhammad tidak menghafal pelajarannya. Muhammadun ini fa'il, makanya dia marfu. Kemudian darsahu maf'ul bihi atau penderita atau objek, maka dia mansub. Ini darsahu, jangan dibaca hu-nya tapi darsun, jadi darsahu. Yang kedua, lam yanqati', tidak terputus nuzulul matori, turunnya
hujan, jadi hujan terus menerus. Lam yang kote, ya, yang kote, ing kotoa, artinya terputus. Idza mata ibnu Adam ing kotoa amaluh. Jika anak Adam mati maka terputus amalnya. Lam yang kote, aslinya yang kotiau, karena kemasukan lam menjadi yang kote. Yang ketiga, lam yaqbid ahadun alallisi qabadha, artinya menangkap. Yaqbidu qabadha, yaqbidu kemasukan lam, ini disebut dengan lam nafi. Ya, lam nafi artinya lam yang menunjukkan penafian atau tidak. Nah, lam yaqbid tidak menangkap ahadun seseorang alallisi ke atas pencuri, artinya tidak seorang pun yang menangkap si pencuri. Kemudian yang keempat, tadi perhatikan di sini 1-3, nampaknya contohnya berhubungan dengan lam yang merupakan adat atau huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Menginjak kepada contoh yang keempat, la ta'kul wa anta syab'an, jangan engkau makan dan engkau dalam keadaan kenyang. Jadi jangan makan dalam keadaan perut kamu masih kenyang. La ta'kul, ini perhatikan, la ta'kul, lam di sini jelas-jelas menunjukkan larangan. Maka ini yang disebut dengan lam nahi. La ta'kul wa anta syab'an, jangan makan sedangkan engkau dalam keadaan kenyang. La tuksir, jangan kamu memperbanyak. Ini perhatikan la ta'kul tadi ya, sukunnya jazmnya karena adalah. Nanti kita akan lihat pada al-bahthu. La tuksir, jangan kalian atau jangan kamu memperbanyak minadzahiki. Nah, jangan kamu banyak ketawa. Memperbanyak ketawa. La tuksir, ini jazm. La tusri' fisairi, jangan kamu sari', jangan kamu mempercepat fisairi dalam jalanmu. Jadi jangan mempercepat langkahmu. La tusri' fisairi. Nah, lanjut ini 4 sampai ke 6 menunjukkan larangan. Kejelasannya nanti kita akan lihat pada al-bahthu. Yang ketujuh, intaftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Nanti memang ada tul jazm, itu ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Seperti tadi 1 sampai 6 itu menjazmkan satu fi'il. Tapi perhatikan di sini ada dua fi'il yang terjazmkan. Nah, ini karena ada in syartiyah, in syarat. Jika in taftah nawafidhal hujrati, jika engkau membuka jendela kamar, ya tajaddad, maka akan terbarui hawa'uha, udaranya. Jadi akan ada pembaharuan udara, akan berganti udara dengan udara yang lebih baik. Yang ke-8, jadi fahamnya ini yang ke-7, ada in syartiyah. Maka in syartiyah menjadikan fi'il mudhari' itu majzum, dan yang dijazmkan adalah dua fi'il mudhari' di sini. In taftah ini nawafidhal hujrati yatajaddad, ini yatajaddadu, jadi yatajaddad hawa'uha, hawanya. Yang ke-8, in tajlis fi majral hawa'i tamrad. In tajlisu, tajlisu, jadi in tajlis, jika engkau duduk, fi majral hawa, di tempat yang merupakan aliran udara atau hembusan udara, apa namanya, aliran udara, majrul hawa, tamrod, kamu akan sakit, marid, kamu akan sakit. Perhatikan sini tajlisu, jadi tajlis,
tamrodu, jadi tamrod itu menjazmkan, in syartiyah itu menjazmkan, kapital isim menjazmkan dua fi'il. Yang kesembilan, in yusafir akhuka, jika saudaramu bermusafir, bepergian, tusafir ma'hu, maka engkau akan bepergian bersamanya. Yusafir, tusafir, tumadzum. Untuk lebih jelasnya kita lihat di Al-Bahthu. Yastamilu kullu mithalin minal amthilatis sittatil ula, mencakup setiap contoh dari contoh 6 yang pertama. Kita kembali 6 yang pertama. Kita kembali lagi. Mencakup apa? Ala fi'lin mudhari'in, mencakup fi'il mudhari' qablahu, yang sebelumnya ada ahadul harfain, salah satu dari dua huruf, yaitu huruf lam dan la. Wa yadullul harful awwalu, dan huruf pertama yaitu lam menunjukkan ala nafyil fi'li fi zamanil madhi, penafian perbuatan pada zaman atau masa lampau. Jadi kalau lam yakul itu tidak makan, dan peristiwa itu sudah terjadi, tidak makan. Wa yufitul harfu tsani, itu yang pertama menunjukkan penafian perbuatan pada zaman lampau. Wa yufitul harfu tsani, sementara huruf yang kedua menunjukkan, yufidu itu memberi faedah, menunjukkan nahyal mukhatab, larangan bagi orang kedua mukhatab, audien yang diajak bicara, larangan anil fi'li melakukan perbuatan tersebut. La ta'kul, jangan makan. Kalau yang pertama lam itu hanya penafian saja, penafian satu perbuatan. Kemudian kalau yang kedua itu la, itu larangan, bukan hanya penafian tapi larangan. La ta'kul, la tashrab, dan seterusnya. Kemudian itu contoh 1-6. Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in, dan apabila Anda renungkan akhir dari setiap fi'il mudhari' masbukin yang diikuti bi ahad hadainil harfain, salah satu dari dua huruf ini yaitu lam dan la, fi hadhil amthilah wa fi ghairiha, pada contoh ini dan pada contoh-contoh yang lain, wajadtahu, maka Anda akan mendapatinya madzuman, dalam keadaan madzum, dijazam ya. Lakinnaka idza hadafta hadzal harfa, akan tapi jika Anda hilangkan, buang huruf ini, wajadtahu, niscaya Anda akan mendapati marfu'an, marfu'. Maksudnya apa? Perhatikan di sini. Lam yahfadz, kalau enggak ada lam jadinya yahfadzu, marfu. Yang lam yang qati, kalau enggak ada lam berarti yang qati'u. Lam yakbidz, yakbidzu. La ta'kul, ini ta'kulu. Tuksiru, tusri'u, dan seterusnya. Itu kita lihat semuanya jazm, kalau tidak ada itu nih saya, dia akan marfu. Marfu itu identik dengan dhamma. Min dzalika nar, dari hal itu kita melihat, dari hal itu kita melihat anna kullam min hadainil harfain, anna kullam min hadainil harfain, bahwa masing-masing dari dua huruf ini idza takhala alal mudhari'i, jika masuk ke fi'il mudhari', jazama akhirahu, dia menjazamkan bagian akhirnya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Tadi 1-6 keterangan untuk amsilah 1-6. Wa idza ta'ammalta al-amsilata tsalatsata al-akhirata, wa idza, dan apabila ta'amalta, Anda renungkan al-amthilah, contoh-contoh al-salasah yang tiga, al-akhirah yang terakhir, tiga contoh terakhir,
Wajatta, Anda mendapati kulla mithalin, setiap mithal, setiap contoh minha daripadanya, mabdu'an, artinya didahului bil harfi in. Perhatikan, in taftah, in tajlis, in yusafir. In wa mustamilan dan mencakup ala fi'laini mudhari'aini mazumain, dan ternyata mencakup dua fi'il mudhari' yang dua-duanya mazum. Husulul awwali minhuma syartun fi husulil tsani. Nah, di sini ada makna dalam susunan itu bahwa terjadinya fi'il yang pertama merupakan syarat terjadinya fi'il yang kedua. Maksudnya apa? Perhatikan lagi di sini. Ya. In taftah, jika engkau membuka, nawafidhal hujrati, jendela kamar, yatajaddad, akan terbarui hawa'uha, udaranya, sirkulasinya. Maka, fathu nawafidh, membuka jendela, merupakan syarat terjadinya pergantian hawa. Sama dengan ini, tajlis duduk di jalur apa udara merupakan syarat terjadinya marid atau marot atau sakit. Musafirnya saudara kamu merupakan syarat musafirnya kamu. Safar saudara kamu merupakan syarat safarnya kamu. Jika ia musafir, saudaramu bermusafir, maka kamu pun akan bermusafir. Itu maksud daripada yang disebutkan di sini, husulul awwal minhuma, terjadinya yang pertama dari keduanya, merupakan syartun, syarat fi husuli tsani, syarat bagi terjadinya fi'il yang kedua. Wa fathun nawafid fil mithalil awwal mathalan. Fathun nawafid, maka membuka jendela fil mithalil awal, pada contoh pertama mathalan, misalnya syartun, membuka jendela tadi itu syartun merupakan syarat fi tajaddudil hawa, syarat bagi pergantian udara. Walladhi afada syartu wa jazama kullam minal fi'laini huwa in, dan yang memberikan faedah syarat sampai akhirnya menjazmkan dua fi'il mudhari' bersama-sama itu adalah in. Walidhalika karena itu tusamma in, dinamakan in dalam hal ini harfu syartin wa jazmin, huruf syarat dan huruf jazm. Wa yusammal fi'lul awwal, dan dinamakan fi'il yang pertama fi'la syarti, fi'il syarat. Wal fi'lu tsani jawab syarti, dan fi'il yang kedua merupakan jawaban daripada syarat. Masuklah kita pada al-qawaid, mudah-mudahan bisa difahami. Perhatikan qawaid atau kaidah. Qawaid jamak daripada kaidah. Yudzamul fi'alul mudhari'u, dijazamkan fi'il mudhari' idha sabakahu, jika mendahuluinya atau didahului oleh harfu jazimin, huruf yang menjazamkan, kal hurufil atiyah, seperti huruf-huruf berikut ini. Wahia, yaitu lam nafiyah, wala annahiyah, la larangan, wa in atau in syartiyah. Lam wala nahiyah, lam dan juga la yang bermakna nahiyah. Tadzimani, keduanya itu lam dan la menjazamkan fi'lan mudhari'an wahidan, fi'lan mudhari', fi'il mudhari' yang satu. Satu fi'il mudhari'. Wal harful awwal lam, ini lam harful awal yanfi, menafikan husulal fi'ali, terjadinya perbuatan fil madhi, pada masa lampau. Sedangkan la yang larangan, wasani, dan yang kedua yaitu la
yanha, melarang, an amalil fi'li, untuk melakukan perbuatan bersangkutan. Ya. Jadi bedanya itu lam untuk menafikan saja, kalau la itu an-nahi, melarang. Kemudian in tadzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il, wa tufidu, dan memberikan faedah atau pengertian, anna husulal fi'lil awal, bahwa terjadinya fi'il yang pertama syartun, merupakan syarat, fi husulil fi'lil tsani, syarat terjadinya pekerjaan yang kedua atau perbuatan yang kedua. Nah, ini artinya yang menjazamkan fi'il mudhari ada tiga. Dua di antara menjazamkan satu fi'il, yang ketiga menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il adalah lamun nafi, dan yang kedua la nahyah, la larangan. Itu dua-duanya menjazamkan satu fi'il mudhari. Sedangkan in syartiyah itu menjazamkan dua fi'il mudhari bersamaan. Nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan berbagai macam tamrin. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa di antaranya pada bab sebelumnya. Kita akan berikan 1-2 contoh untuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu yang mengerjakan sendiri nanti di rumah waktu senggang Bapak dan Ibu-ibu. Ayin, tentukanlah al-af'al al-mudhara'ah, fi'il mudhara' al-mazzumah yang dijazamkan fil jumalil atiyah, pada susunan-susunan berikut ini. Jadi harus menentukan itu mana fi'il mudhara' yang dijazamkan. Gampang saja, yang kemasukan lam, la larangan juga in syartiyah. Ghamatis sama'u wa lam tumtir. Ghamatis sama', itu langit sudah gelap, wa lam tumtir, tapi tidak hujan, tidak menghujani. Itu harfiahnya seperti itu. Lam yahdhur, tidak hadir, aliyun ali al-barihah. Lam yahdhur, jelas yang dijazamkan yahdhur. Kalau di atas yang dijazamkan tumtir, dan begitu seterusnya. Bawahnya ada yang la tata'awwad kathratul mizah, jangan kau membiasakan kathratul mizah, banyak bergurau. Tata'awwad kan ada lam nahya. La tashrab, jangan kamu minum. Nah, nanti antum di sini diperintahkan atau diminta untuk menentukan mana fi'il mudhari yang dijazamkan. Silakan nanti dilatih. Soal kelompok soal kedua, adkhil, masukkanlah lam nahi nafi, lam nafi tadi, alal af'al mudhara, alal af'alil mudhara, ke dalam fi'il mudhara, allati fil jumalil atiyah, yang ada di susunan-susunan di bawah ini, kalimat-kalimat di bawah ini, washkil, dan washkal, dan berilah syakal, berilah harokat akhiru kulli fi'lin, pada bagian akhir masing-masing atau setiap fi'il. Seperti yuthmiru al-bustanu, misalkan mereka contoh, yuthmir, berbuah, memberikan buah, al-bustanu, kebun itu. Bapak dan ibu-ibu diminta memasukkan adkhil lam, maka menjadi lam yusmir, diperintahkan untuk memberikan harakat akhir. Lam yusmir, harakatnya adalah sukun karena dia majzum. Lam yahdhur, yahdhuru, jadi lam yahdhur, pakai sukun belakangnya. Sukina akhiruhu. Terus bapak dan ibu-ibu bisa mempraktekkan dan mengerjakan kembali soal-soal selanjutnya. Kemudian yang B, yang ba ini, jadi soal kelompok soal kedua tadi, A memasukkan alif ya, memasukkan lam, ini memasukkan la.
Dha letakkan la nahiyah la nahi la larangan qabla kulli fi'lin mudhari'in sebelum setiap fi'il mudhari' fil jumalil atiyah pada jumlah-jumlah berikut washkal akhirahu dan berilah harakat pada akhirnya syakal pada akhirnya tulawithu yadaika bil midad fil midad antum masukkan la la tulawith yadaika bil midad jangan kau lumuri dan kotori tanganmu dari apa namanya dengan tinta gitu seterusnya sampai selesai soalnya silakan bapak dan ibu coba kerjakan itu kemudian akmil sempurnakan al jumalal atiyah jumlah-jumlah atau susunan atau kalimat-kalimat berikut sempurnakan bi wad'i fi'lin mudhari'in dengan meletakkan fi'il mudhari' fi kulli makanin khalin pada setiap tempat yang kosong washkal akhirahu dan berikan harakat akhirnya ini berhubungan dengan in syartiyah in tuhmil fi amali jika engkau tidak memperdulikan amalanmu in tuhmil maka jawab syarat di sini bapak dan ibu bisa menggunakan apapun terserah misalkan ini misalkan jika engkau menyepelekan amalmu tandam maka engkau akan menyesal tandamu tapi karena dia jawab syarat ya saya menjazmkan dia tandam tandamu jadi tandam in tastahimma bil ma'il barid in tastahimma jika engkau berhamam artinya mandi bil ma'il barid dengan air yang dingin tamrod jadi tamrod begitu seterusnya bapak dan ibu bisa menyelesaikannya sendiri kelompok keempat iti bihamsi jumalin datangkan atau berikan lima kalimat fikul minha pada masing-masing kalimat itu ada fi'lun mudhari'un mazumun bilam ada fi'il mudhari' yang dia terjazamkan dengan lam yang kedua sama soalnya yang terjazamkan dengan la nahya yang ketiga datangkan atau buat lima kalimat tabtadi' kullu wahidatin minha bi'in di mana semuanya itu kelima kalimat itu diawali dengan in syartiyah silakan dikerjakan dha batala kulli dha letakkanlah batala sebagai ganti kulli jumlatin tiap kalimat minal jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut gantilah jumlatan ukhra dengan kalimat yang lain susunan kata yang lain musawiyatan laha fil makna musawiyatan laha fil makna yang memiliki makna yang sama wa mustamilatan ala fi'lin mudhari'in majzum dan mencakup fi'il mudhari' yang majzum jadi antum lihat letakkan kata kerja yang mampu mewakili kata kerja yang ada di bawah ini berarti kan di sini utrukil mizah utrukil mizah ini batala kulli jumlatin minal jumlatil atiyah jumlatan ukhra musawina jadi maknanya itu sama utrukil mizah maksudnya begini tinggalkanlah bergurau ya, tinggalkanlah bergurau ini antum diperintahkan untuk dengan makna yang sama tapi di situ ada fi'il mudhari yang dijazmkan misalkan utrukil mizah ini sudah terjazmkan sebenarnya utruk karena ini ini utrukil mizah karena dia apa namanya fi'il amr dan fi'il amr itu mabni perhatikan sini utrukil mizah ini tidak bisa dikatakan dia
madzum ya, karena dia mabni fi'il amr, mabni. Utrukil mizah, anda bisa rubah menjadi misalkan la tamzah, jangan bergurau. La tamzah itu kan la nahiyah ya, dengan la nahiyah, karena itu kan perintah utrukil mizah, tinggalkan bergurau. Maka sama, yang sama dengan makna itu adalah, sementara saya harus pakai fi'il mudhari' yang dijazamkan, yang sama dengan maknanya, makna utrukil mizah adalah la tamzah, jangan kamu bergurau. Ijtanib murafaqatal ashrar, jauhilah bergaul dengan anak-anak atau orang-orang yang buruk, syar. Jauhilah bergaul dengan anak-anak yang buruk perangainya, murafaqat. Maka bisa saya buat dengan fi'il mudhari' yang dijazamkan dengan memasukkan la, yaitu la turafiq al-ashrar, jangan kau bergaul dengan al-ashrar. Demikian seterusnya. Bapak ibu bisa melihat di dalam contoh-contoh, atau maaf, tamrin-tamrin ini. Nah, ini ada tamrin juga fil insya, tamrin bapak dan ibu diminta untuk mengarang cerita kawin khamsa jumalin, bentuklah 5 kalimat susunan kata, tanfifiha sudura khamsat, sudura khamsat amalin minka fi zamanil madhi. Bentuklah, buatlah, susunlah 5 kalimat di dalamnya, tanfifiyah di dalamnya, anda menafikan suduro, menafikan terjadinya khamsata amalin minka fi zamanil madhi, menafikan 5 macam perbuatan pada zaman lampau, yaitu menggunakan lam. Bapak ibu diminta untuk membuat kawin khamsa ini juga sama, buatlah 5 kalimat tentang al-ataf, tentang al-atfi alal hayawan, tentang menyayangi hewan, yang takunu mabtu'atan bi'in, tapi dengan syarat diawali dengan in. Jadi antum disuruh membuat cerita, menyusun cerita, imla, insya itu membuat karangan. Nah, ini yang kedua adalah tentang sayang binatang, tapi harus dengan in syartia. Yang ketiga, kawin, buatlah, bentuklah, susunlah 5 jumlah, 5 kalimat, tapi tanhafiha khadiman anil itisaf bisifat khamsin, dimana di 5-5-nya itu anda melarang pembantu untuk memiliki sifat 5 sifat tertentu. Jadi yang bapak dan ibu tidak sukai untuk dilakukan oleh pembantu, atau sifat yang tidak seharusnya menurut anda tidak ada seharusnya ada pada pembantu, antum buat larangan, misalkanlah la tanam inda syughlika, jangan kamu tidur pada saat kerja misalkan. Bapak dan ibu diminta untuk membuat karangan sedikit, 5 saja. Nah, ini yang penting, tamrin fil i'rab, kita belajar i'rab. I'rab itu mengidentifikasi ini termasuk fa'il, kalau fa'il harakatnya apa, kemudian apakah maf'ul bihi atau objek, harakatnya apa. Namun kita seperti contoh, ini kita latihan namanya i'rabnya. Lam yusafir Farid, Farid tidak bermusafir, ada lam ini. Itu antum ketika meng-i'rab, antum rinci satu persatu posisi, kemudian fungsinya, kemudian dia amil apa. Kita lihat contohnya, misalkan kita sedang membahas menjazamkan fi'il mudhari. Lam yusafir Farid, Farid tidak bermusafir. Farid nama orang. Lam
harfu nafin wa jazmin. Lam adalah huruf nafi dan huruf yang menjazmkan. Oke, sepakat ya. Kemudian yusafir itu fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' yang dijazmkan karena kemasukan lam. Faridun, farid, fa'il, pelaku, marfu'un, dia marfu', pelaku itu marfu'. Yang kedua, in yazra' aliyun yahsud. In yazra' jika menanam, aliyun ali, yahsud, dia akan memanen. In itu harfu yadzimu fi'lain. In harfun yadzimu fi'lain. In adalah huruf yang menjazamkan dua fi'il. Yazra' fi'lun fi'il mudhari' mudhari' majzumun yang dijazamkan karena kemasukan in syarat ya. Aliyun fa'ilun marfu'un. Ali adalah fa'il yang marfu', fa'il itu marfu'. Yahsud fi'lun mudhari' majzum fi'il mudhari' yang dijazamkan karena dia merupakan syarat jawab daripada syarat yang tercipta dengan adanya in syartiyah. Nah, di sini antum diminta untuk mengi'rabkan jumlah atau susunan kata di bawah ini. Lam yubsir hasanun fila. Lam yubsir hasanun filan. Hasan belum pernah atau Hasan tidak melihat gajah. Lam, ayo kita mulai. Lam harfu jazmin, ya, harfu nafin wa jazmin. Lam adalah huruf yang menafikan dan juga huruf yang menjazmkan. Yubsir fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang dijazmkan. Hasanun fa'ilun marfu'un, filan maf'ul bihi mansubun, maf'ul bihi atau penderita yang dijazmkan. La tamzah, la harfu nahyin wa jazmin. Tamzah fi'lun mudhari'un majzumun. Bila ya bisa juga kita sebutkan bila tanpa karena lah. Yang ketiga, in yadhrib as-sa'iq al-hisana yata'alam. Jika sa'iq pengendara itu memukul atau kusir itu memukul kudanya, yata'alam, dia akan merasa kesakitan. In harfu syartin wa jazmin. Yadhrib fi'lun mudhari'un majzumun. As-sa'iqu fa'ilun marfu'un. Al-hisana maf'ulun bihi mansubun. Yata'allam fi'alun mudhari'un majzumun. Li'annahu syartu. Nah, syartu al-fi'al mudhari' al-awwal. Syartu husuli fi'alin fi'al al-awwal. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk pada raf'ul fi'lil mudhari' yang merafakkan fi'il mudhari', artinya kita sudah berkenaan dengan fi'il mudhari', kita sudah membahas yang menasabkan fi'il mudhari', yang menjazmkan fi'il mudhari', dan pertemuan berikutnya kita membahas mengenai yang merafakkan fi'il mudhari' dan tidak ada di dalam fi'il apapun fi'il tidak ada yang majrur, makanya tidak ada pembahasan tentang majrur di dalam fi'il. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.